Pemirsa, pertunjukan konser musik dari penyanyi Tulus di Bandung, Jawa Barat dibubarkan Satgas COVID-19 dan aparat kepolisian. Pembubaran dilakukan lantaran penyelenggara acara tidak mengantongi izin. 15 menit dari sekarang, silakan meninggalkan tempat ini karena tidak ada izin. Terima kasih. Para penonton langsung bersorak kecewa saat Satgas COVID-19 dan aparat kepolisian membubarkan konser musik penyanyi Tulus yang digelar di Critical Eleven, Komplek Bandara Husein Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat, Selasa malam. Pembubaran dilakukan sebelum konser penyanyi yang tengah ngehit itu dimulai. Petugas meminta kerumunan penonton membubarkan diri dengan tertib. Pembubaran konser penyanyi lagu Hati-hati di Jalan itu karena pihak penyelenggara tidak mengantongi izin Satgas COVID-19 maupun dari kepolisian. Sebelumnya dia pernah mengajukan, kita dijawab bahwa kegiatan itu untuk sementara waktu tidak diperkenankan. Dulu perwalnya masih belum membuka yang konser yang indoor ya. Nah, kita jawab. Nah setelah itu kan tidak ada lagi, dikira set clear, kan begitu. Panitia penyelenggara konser memang sempat mengajukan izin beberapa waktu lalu. Namun karena berpotensi menimbulkan kerumunan, maka konser tersebut direkomendasikan untuk tidak digelar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan.